hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajhi wa ashabihi wa kadzalika alfatili ruhi abaina wal ummahatina wal jaddina wal jaddatina wal ikhwanina wal akhawatina wal ustadina wal muallimina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat khususan li mu'alif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masayikhina bid-daraini amin lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Faqala al mu'allif hadzal kitab Sayyid Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah fi kutubihi al musamma tamyihul muqtarin al mawdhu' litasawuf. Kemarin sedikit wa kana radhiyallahu ta'ala anhu katsiran ma yansudu qawlahu adalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sering bersiir dengan kalimat ini. Walaisa katsiran alfu khillin liwahidin wa innal adwa wahidan lakasiru. Tidak hukum banyak seribu kawan. Seribu kawan itu ada hukum banyak. Walaisa kasiran alfu khillin liwahidin. Tidak hukum banyak seribu teman itu. Itu hukumnya satu saja. Seribu teman hukumnya satu saja. Ada hukum banyak. Tapi wa innal adwal wahida, satu orang musuh la kasiru, hukumnya banyak. Satu aja musuh ini berbahaya. Seribu teman masing-masing berhajat lagi. Jadi kalau seribu teman itu masih berhajat, berarti kalau berhajat masih kurang, satu orang musuh kada hendak lagi, berarti kada itu cukup sudah. Banyak hukumnya satu musuh. Wa ansadani sayyikhuna sayyikhul islam Zakaria rahimahullah ta'ala qawlahu. Ujar Sayyid Abdul Wahab Asy'arani membacakan syair akan daku oleh guru kami sayyikhul islam Zakaria rahimahullah ta'ala. Sadus sadiqi wa kapul kimiai ma'a la yujadani pada anlapsikat tama'a. Sadus sadiki, ambil obat yang baik. Ambil obat yang baik. Wakaful kimiai jauhi racun. Ma'a sama-sama. Jauhi racun. Ambil obat yang baik, jauhi racun yang berbahaya. Ma'a itu sama-sama. Ambil obat yang baik, jauhi racun yang berbahaya. La yujadani, keduanya jangan ditemukan. Anak padang, anak sikak, jauhi dari diri kamu. Tama'a. Jadi aku ulangi, la yujadani, keduanya jangan ditemukan pada diri kamu. An-nafs, padang an-nafsika, jauhi dari budi muka tamak sebagai melekat.
Jadi keduanya jangan ditemukan pada diri kamu yang baik dan racun bakal lahir. Pada anak sikat tinggalkan daripada diri kamu layu jadani. Keduanya jangan ditemukan pada diri kamu, pada anak sikat jauhkan dari diri kamu. Kama sebagai yang melekat. Bujur-bujur jangan diparakakan. Karena kadang-kadang itu baik. Banyu dibuat racun, kotoran, rusak. Dalika ya akhi, wantabih li nafsika. Abdul Wahab alam ketahui ulimu dalika ini penjelasan. Penjelasan wahai saudara din, wantabih li nafsika, hati-hati ikam dengan diri engkau. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, setengah daripada akhlak ulama-ulama dahulu, yakni ulama-ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum, tarkul mu'adatihim linnasi, meninggalkan ulama salaf memusuhi manusia. Aduh, tentu kada hakun memusuhi manusia. Ulama bahari kada hendak memusuhi manusia. Wah, ini berebut hukum memusuh. Ya kau, aku aja lah menang, orang kalah memusuhi orang. Wa kasratul mudaratihim lahum, dan banyak menjinak-jinaki ulama salaf lahum lan manusia. Menjinak-jinaki. Di antara menjinaki didatangi, dikawani, diberi santunan, dinasihati, itu menjinak-jinaki. Ya ka ayam tu menjinak ayam tu diberi makan ni, beri makan ni beres jinaknya. Jadi wa kasratu mudaratihim lahum, dan banyak menjinak-jinaki ulama salaf lahum dengan manusia. Wa adamu muqabalatihim ahadan bisu'in, dan tidak mendatangkan mereka ulama salaf akan seorang jua pun dengan kejahatan. Dahakun datang. Tidak mendatangkan muqabalatihim itu mendatangi. Tidak mendatangkan mereka salaf ahadan salaf bisu'in dengan jahat. Panasu yu'adunahum wahum la yu'aduna ahadan. Bermula manusia memusuhi akan ulama-ulama salaf, wahum ulama salaf tidak memusuhi akan seorang. Tuan guru dimusuhi orang, tapi tuan guru kada hakun memusuhi orang, ngapun disariki orang tuan guru. Panasuk bermula manusia yu'adunahum memusuhi akan ulama salaf, wahum ulama la yu'aduna ahadan, sehingga kada membalas apa-apa. Kada musuhi, dimusuhi sehingga kada membalas, diam sidin. Jadi ujar Syed Abdul Wahab Asy'arani, dari guru ke guru, dari guru ke guru, waqad balaghana, sungguh sampai habar akan kami, anna Daud alaihi salatu wassalam qala li ibnihi, Nabiullah Daud alaihi salam ada berkata kepada anaknya. Jadi Nabi Daud beranaknya. Ya bunayya la tastakilla bil aduwil wahidi wala tastaksir ayyakuna laka alpu sadikin. Sama Syekh Imam Syafi'i maksudnya. Ya bunayya la tastakilla bil aduwil wahidi, jangan engkau anggap ringan satu orang musuh. David kaitulah, jangan engkau anggap ringan satu orang musuh.
Jangan digampang-gampang seorang musuh. Jangan engkau anggap ringan satu orang musuh. Puji kita jangan dipergampang musuh. Walaupun sebikong. La tastakilla bil aduil wahidi. Jangan engkau gampang satu orang musuh. Wala tastaksir ayyakuna laka alfu sadikin. Jangan engkau bilangkan banyak bahwanya bagi kamu itu ada 1,000 teman. 1,000 teman itu jangan dianggap banyak lagi, masih handak, berarti kurang lagi. 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Jadi jangan la tastaksir. Jangan engkau anggap banyak ayyakuna laka alfu sadikin. Bahwa bagi kamu ada 1,000 teman. Itu belum banyak lagi. Masih kurang lagi. Wa qad lazama dzalika Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sungguh menyusunkan syair sudah terdahulu. Dzalika tentang musuh satu hukumnya banyak, kawan yang banyak hukumnya sedikit. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa huwa qawlu al-mutaqaddimu, kawan terdahulu yang tadi. Walaisa kasiran ila akhir syair. Wa kana Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala yaqulu. Wahab bin Munabbih ada berkata, iyyaka isim fil amr bimana utrok iyyaka jauhi olehmu. Antus mita bi musibati akhika. Fa inna dzalika unwanun lil adawati. Unwan itu alamat. Iyaka jauhi olehmu. Antus mita bi musibati akhika. Kamu gembira dengan musibah saudara kamu. Ikam jangan senang hati, jangan bersuka-suka dengan kawan dapat musibah. Kalau temanmu dapat musibah, kamu pun ikut bersedih. Jangan kawan mendapat musibah, senang benar hati, suka benar. Jadi jauhi olehmu antus mita. Kamu gembira bi musibati akhika dengan musibah saudara engkau. Artinya saudara engkau dapat musibah, kamu itu gembira benar. Jangan. Fa inna dzalika gembira itu unwanun lil adawati, itu tanda-tanda bermusuh-musuhan. Ciri-ciri tandanya atau cirinya kalau kawan dapat musibah kita senang, itu tandanya kita akan memusuhi dia. Tandanya bermusuh-musuhan kalau kawan dapat musibah kita menjadi senang. Lain halnya kalau kawan dapat musibah kita ikut sedih, itu ada tanda berjinak-jinakan atau bersayang-sayangan. Kalau kawan dapat musibah dia senang, itu unwanun, ada ciri atau tanda-tanda lil adawah, itu untuk bermusuh-musuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ujian Nabi, la tudhhiris samatata li ahika. Jangan engkau zahirkan kesombongan kepada saudara engkau. Mantang-mantang kawan kada berduit, kita banyak berduit, tukar baju nah harat-harat, makanan nah harat-harat, kendaraan nah harat-harat. Pokoknya jangan engkau zahirkan kesombongan li ahika, saudara engkau yang miskin. Saudara engkau yang miskin. Payu'afiyahullahu wa yabtaliyaka. Itu David maknanya. Payu'afiyahullahu David. Pikirkan bagaimana kalau dia dapat nikmat dan kamu mendapat bala. Aku ulangi. Coba pikirkan bagaimana kalau dia dapat nikmat dan kamu mendapat bala. Ayo pikirkan.
Tadinya kamu bertemu lawan kaum musugi, sombong kamu. Inya berjalan betis, kita bersedia motor, jangankan hendak membawa mengajuti mecit-cit kalau sentak kijet-kijet inya ke pinggir. Inya jangan inya bisa bida tinjak umpamanya kita bermotor rumah di gipak inya. Itu jangan engkau nampakkan kesombongan. Tapi kalau berbalik perkara, nang miskin tadi jadi sugih, jadi kuat, sekarang engkau jadi setruk berjalan, nah, kayak apa? Kalau perkara berbalik kayak apa? Pikirkan. Inya mendapat nikmat, inya sugih, inya sihat, sekarang engkau miskin atau kamu sakit kayak apa? Nah, itu pikirkan. Jangan merasa aku harap, aku jaya, mantang-mantang aku betital, mantang-mantang aku sugih, mantang-mantang aku harat, ujar kuka ini orang menurut, oh sekehendak di bawah, jangan. Kalau-kalau pada satu saat, yu'atiyahullah, Allah Ta'ala bersihatkan kepada dia, nikmatkan akan dia oleh Allah, wa yabtaliyaka, kamu dapat bala, kamu dapat musibah, ayah Pak. Pikirkan, karena kesehatan kita kada pasti sampai ke akhir hayat, kesugihan kita kada pasti ke akhiran hayat, bahkan ada mengatakan disangka panas sampai ke petang, kiranya hujan di tengah hari, disangka bahagia akan datang, hanya derita di tengah jalan, umpamanya ada kawadi. Derita yang ku alami ujar. Disangka bahagia sampai akan datang, kiranya derita nak aku alami. Nah, nyatakan mantang-mantang sihat, melihat orang yang sakit, orang oyoh, apalagi orang stroke, kamu jangan bersenang-senang, jangan berunga-unga. Kalau ketakan kita, kayak apa itu? Nah, habislah. Wa kana Uhayb bin Wardi rahimahullahu ta'ala yaqulu, man lam yudarin nasa lam yajid halawatal iman. Man bermula orang lam yudarin nasa, tidak memperhatikan akan manusia. Kada tahu manahu. Orang yang tidak memperhatikan akan manusia, lam yajid, tidak menemui itu siman tadi, halawatul iman, akan lezatnya iman, manisnya iman, tidak akan menemui asa inya haja paharatnya. Tapi kalau diperhatikan manusia, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, malah malika ini menemui inaknya, lezatnya adalah beriman, percaya kepada Allah. Waqad kana Muhammad bin Fudail rahimahullahu ta'ala yajlisu a'da'ahu sidin, menghormati akan musuh. Asal mana menduduk akan musuh? Jakanya musuh tak ada, sama-sama duduk berkursi, sin kebakar berdiri, musuh dan kursi, yakni menghormati akan musuh. Asal mana menduduk akan musuh? Kalau menduduk akan musuh, berarti masih jagau. Nah, ini malah menghormati. Andai kata ada kursi, Muhammad Indad ada, orang lam musuhsin ada, nangkal tujuh menguyasin ada, kalau tujuh menyarikisin ada, nangkal tujuh macam-macam sin, duduk asin, ikam duduk sini, sin, sin mundur. Menghormati kala. Ya jilisul a'da, aku mendudukkan akan musuh, yakni menghormati akan musuh, musuh tidin. Bukan musuh nampak lahir, nampak untau bertimpas lain. Inya, nangaran musuh ini sama bangsa, memusuh. Kalau orang berdagang, musuhnya sama pedagang juga. Kalau orang pegawai, pemusuhnya sama pegawai juga. Pejabat, musuh sama pejabat juga. Orang alim, musuhnya sama orang alim juga. Dan penyanyi, musuhnya penyanyi juga. Sama bangsanya, nampak lahir. Nah itu. Nang bermusuh-musuhan, nang berhasil-hasil itu adalah orang sugih sama orang sugih. Masa orang sugih bahasutan lah orang miskin dah mau, orang pakir dah mau, kada pas andaknya.
wa yulatifuhum bil kalamil khulwi, dan lemah lembut dengan kata-kata yang manis. Lataif, ya latif, ya latif. Yulatifuhum, dan lemah lembut, melemah lembuti mereka dengan kalam yang manis. Halwi, kata-kata yang nyaman, tidak kada kasar, kada penyambutan bungal tambok, kada. Wa yu'azimu alaihim ayyakulu indahu, dan menawari alaihim lawan musuh ayyakulu, supaya makan musuh indahu, di rumahnya. Artinya itu mencita asa makna. Kalau mencita kada tahu di hati, menawari ay kita makanan lah kawong solo, anakku mirinya semuaan. Kanu kawan kita makanan kalamungan, aku ada duit lah. Aku ni jumpa datang kiriman oleh abah aku duit lah. Han, tawari kawan. Nang pinawani lah nikam tu, tawari makanan kawong solo, mana kawong solonya. Pakila lahu pi jalika, dikata orang lahu lawan Muhammad pi jalika, jalika ini keadaan. Musuh dihormati, hakun je seorang kada duduk musuh dan di kursi. Kemudian musuh pemandiran manis, lemah lembut lawan musuh. Kemudian tawari ayo kita makanan ke anu ke anu. Lalu pakala rijuk Muhammad litah mada nara adawi watihim, supaya padam akan api musuh mereka. Tawaranku itu supaya padam akan api permusuhan musuh mereka, supaya apinya jangan menyaliki aku lagi, supaya padam litah mada, supaya padam nara adawatihim akan api permusuhan. Wa kataba Safwan rahimahullahu taala ala babi darihi, menulis oleh Safwan rahimahullahu taala atas pintu rumah, dari perumah putusan. Nah, putusan LPG habis tu lain pulang bacanya. Ini buat tulisan ala babi darihi, di pintu rumahnya, dari perumah putusan. Rahimallahu man la ya'rifuna wa la na'rifuhu, fa innahu lam ya'ti lana adza illa min ikhwanina alladzina ya'rifunana wa na'rifuhum. Nah, tulisannya rahimallahu, mudah-mudahan menyayangi oleh Allah taala. Bahasa kita mudahan disayangi ulat. Ini jumlah doaiyah, jadi menjadi insyaiyah, menjadi mustajab. Rahimahullahu, menyayangi oleh Allah man orang la ya'rifuna, langkada tahu lawan kami. Mudahan Allah taala menyayangi orang langkada kenal lawan kami. Wala na'rifu, dan kami pun kada tahu lawan inya. Berarti bakula kita nih. Mudah-mudahan Allah taala menyayangi man orang la ya'rifuna, langkada kenal orang itu lawan kami. Wala na'rifu, kami pun kada kenal orang. Artinya sama-sama kada betahuan, mudah Allah taala sayangi putusannya. Asa umat Muhammad aja, asa jangan orang kafir aja, mudah Allah taala sayangi siapa saja maknanya. Fa innahu fainaha lawasan, bahwasanya lam ya'ti lana adza, tidak datang kepada kami ada yang menyakiti, illa kecuali datang min ikhwanina, saudara kami, alladzina ya'la saudara, ya'rifunana wa na'rifuhum, nang kami kenal dan mereka pun kenalan kami. Itu namanya menyakiti. Nang bisa menyakiti kami, ya'rifunana, kami kenal akan mereka, mereka pun kenal akan kami. Mereka kenalan kami, kami kenal dengan mereka. Nah, itu bisa menyakiti. Ujur,
Mana orang kada tahu malahu siapa mau nyari kibut teman kada suasa umuran. Samur hidup tamu nyari kawannya sadu mungkin juga. Wakat kila li Ayub alaihi salatu wassalam sungguh ada di kata orang kepada Nabiullah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini dapat musibah garing awak kabak ringan. Dibalakan Allah Ta'ala. Nanti kalau ada kita di hari kiamat, ya Rabbi aku akan sempat beribadat kan aku gatalan awak lah. Bageruh aja lah. Oh jalan tanya Nabi Ayub tu lah. Apa nyakitnya banyak berat bagi kamu sampai aja beramal ibadat itu percontohan. Nanti ya Rabbi aku kada sempat beramal bim aku sugih benar banyak-banyak harta nang kantor. Oh jalan lihat Nabi Sulaiman sugih bagi kamu. Kalau aja beramal ibadat. Banyak contohnya lagi. Sungkawakan kilali Ayub alaihissalam dikata orang kan Nabi Ayub alaihissalam. Ayu sayin kana adharu alaika ayama balaika. Ayama balaika itu waktu garing, waktu sakit, waktu penyakit. Ayu sayin sesuatu apa? Sesuatu apa? Kana adharalah kana ala sayi tadi lebih mudar kepada engkau ayama balaika pada waktu engkau dapat musibah, waktu engkau sakit. Apa yang memudaratkan kepada engkau waktu engkau sakit? Yang paling sedih bagi engkau apa di waktu kamu sakit itu? Jawabannya kalau kita apa yang menyedihkan waktu kamu miskin, jawabannya aku dihina oleh orang kaya. Jangan kita. Kalau ikam ditanya orang waktu engkau jadi miskin bahari, apa yang berkesan di hatimu, yang menyedihkan kan kamu, kamu jawab aku dihina oleh orang kaya. Mungkin gitu jawaban kamu. Ini pengapa? Abis saya ini sesuatu apa? Karena ala sayyidi adhr alaika lang lebih memudarkan kepada engkau ayyama balaika waktu kamu sakit. Pakala lalu menjawab oleh Nabi Ayub sama tatu a'da'i sombongnya musuh kok. Sombongnya musuh. Sombongnya musuh itu menyakitin dia kok. Sama kita miskin dicaci oleh orang kaya, dicaci oleh musuh, itu menyakitkan kita. Karena dicaci dengan molot itu 2 tahun, 3 tahun mesakit lagi kita. Disakit dengan molot itu lebih daripada pedang, kalau pedang langsung mati 2 jam aja sakitnya. Tapi kalau disakiti dengan molot, ditusuk dengan molot 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, masih ada sakitnya lagi masuk ke dalam. Nah sama tatul a'da'i sombongnya musuh, yakni disakiti musuh, dicambati musuh kada baik, dicaci musuh macam-macam, pokoknya dihina oleh musuh, iya juga sombongnya musuh. Wakan ansada ba'dum fi zalika sungguh menyusunkan syair ba'dum ba'dul ulama fi zalika sombong tadi bikau yakulu mengatak ba'dum jami'u pawaidi dunya gururu. Bertawil juga nah. Pala yabuka limasrorin sururu. Pakul lisamitina bina binasta'idu. Pa'inan nawa ibad dunya taduru. Jami'u pawaidi dunya gururu. Semua faedah di dunia ini tipu daya semuanya. Faedah-faedah di dunia semua tertipu. Al-Quran memadahkan wa mal hayatud dunya illa mata'un gurur. Semua mata benda dunia ini menipu daya. Tatipu. Kalau mengiringi lawan kita sudah kita mati selamat tinggal oleh harta. Semua pawaid, faidah-faidah. Artinya mata benda dunia, gurur menjadi tipu daya, tak tipu. Genangan mata benda menyenangkan kepada kita dalam kubur, sekalinya tak tinggal dirambutakan oleh waris, bertimpasan waris balukaan, bematian, berdosa. Bahkan sudah kita pernah menemui, dan telah lalu kisahnya,
Orang yang mencari harta masuk neraka, orang yang menikmati harta masuk surga. Nah, mencari kalau tahu zakat, kalau sembahyang, mati buat ke waris, hanya warisnya digunakannya kebaikan, waris masuk surga. Pala yabuka limasrurin sururu, tidak tinggal yang digembira akan jadi gembira. Tidak tinggal yang digembirakan jadi gembira. Yang digembirakan harta menyentilkan ada. Misalnya kita mempunyai motor harat. Nah, yang digembirakan motor Alphard atau motor Fortuner. Itu tidak tinggal yang digembirakan jadi gembira. Tidak. Semuanya masalah. Tinggal berataan. Nang Fortunernya kah? Lan Quasernya kah? Nah, Alphard itu kan digembirakan. Tapi sudah mati, tidak ada lagi. Semuanya gurur. Tidak ada surur, tidak ada gembira. Fala yabka limasrurin, tidak tinggal yang digembirakan itu jadi gembira. Tidak ada. Pakol katakan lisanitina, katakan kepada orang yang sombong. Katakan olehmu kepada orang yang sombong. Bina istaidu. Jadi maknanya bina. Kalau perkara terbalik, minta tolonglah kamu kepada aku ulangi, kalau perkara terbalik, minta tolonglah kepada kami atau anak-anak kami. Jadi katakan olehmu kepada yang sombong, wahai yang sombong, ikan tu kaina apabila laju mengendarai sepeda motor laju tak bawa gugur ke sungai, kami memang katakan kena. Jadi apabila jadi perkara, kalau perkara tak balik, minta tolonglah kamu kepada kami atau anak-anak kami. Ayo orang sombong, ikam jangan terlalu laju sepeda motor lah. Bila ikam laju, gugur ikam ke sungai, ikam gugur ke jurang. Ya tolong kami lah mengatakan. Bisa atau sombong abis ingat-ingat. Artinya ada aja kami kena membantu ikam. Fa'innan nawa ibad dunya taduru. Karena pengganti dunia, anak-anak pengganti dunia, kaduru dia berputar-putar, begiliran berputar-putar. Pengganti dunia atau anak-anak dunia itu adalah berputar atau berganti-ganti. Ikam tu jaya wayahini, sugih wayahini, kuat wayahini. Lihat karena umur 45 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lihat. Nah, ini pulang lang jaya kuat. Asalnya ikam alim baca ini habis sudah mata 60 tahun mata kaur. Gigi sudah kalau putih ada lagi. Berganti pulang lah nyar. Itu ngarannya lawa ibad dunia. Bahwasanya pengganti-pengganti dunia atau anak-anak dunia, naib-naib dunia, taduru akan berputar, akan berganti. Si'ir. Qala Abdul Wahab lama ballaga Yazid ibn Abdul Malik wa huwa maridun anna Hisaman sarra bimaradihi wa tamanna mautahu Allah Ta'ala bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Mawlana Muhammadin. Allahumma ftah alayna futuhal arifin. Waj'alna min ulama'il amilin. Wahdina ila siratul mustaqim. Ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Mawlana Muhammad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.